Assalamualaikum teman-teman, nama saya Hoshin. Nama Hoshin, namanya Hasna. Nah, kelas berapa Hoshin? Kelas 3. Adiknya kelas 1. Kelas 1 sekolah di mana? Di MK Kijok Ciganjur, Jakarta. Jakarta Selatan. Mau apa di sini Hoshin sama Hasna? Mau menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad. Sedikit tentang kisah Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad, beliau itu lahir pada tahun gajah. Tahun apa? Tahun gajah. Tahun gajah. Duduk Mbak Hasna. Masih yang benar. Gajah kenapa dinamakan tahun gajah? Karena Nabi Muhammad lahir di saat Mekah diserang pasukan gajah. Pasukan gajah raja Abraham. Raja Abraham dipimpin oleh Abraham. Yang dipimpin oleh Raja Abraham. Ibunda beliau bernama siapa? Aminah. Bernama siapa Hasna? Ibundanya Aminah. Ayahnya bernama Abdullah. Kakeknya bernama Abu Talib. Kakeknya Abu Talib. Nah, kalau pamannya bernama Abu Talib. Pamannya itulah yang membantu dakwah Rasul. Dan istrinya yang bernama siapa? Khadijah, istri pertama Nabi, yang membantu, menemani, menguatkan dan menyemangati Rasul ketika awal-awal dakwah Rasul. Pernah Rasul sendiri mempunyai anak berapa? 7. Berapa Mbak Hasna? 7. Nah, 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang laki-laki namanya siapa saja? Abdullah. Abdullah Ibrahim dan Qasim. Kalau perempuan namanya siapa aja Mbak Hasna? Duduk Mbak Hasna. Kalau yang perempuan Ibrahim nama anak Rasul. Nah, kalau yang perempuan namanya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Sampai di situ saja ya teman-teman, sedikit dari ini, sedikit tentang kisah Rasul. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.